Halo semuanya, balik lagi dengan saya Wisnu Arsa dalam video pembelajaran Korea Digital. Pada video sebelumnya, kita sudah bahas mengenai Indonesia pada masa reformasi. Pada video kali ini, kita akan bahas mengenai peran bangsa Indonesia dalam perdamaian dunia. Nah, salah satu tujuan nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam alenia keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, salah satu konsekuensi dan tujuan tersebut adalah bangsa Indonesia harus senantiasa berperan serta dalam menciptakan perdamaian dunia. Di samping itu juga, adanya kebijakan politik luar negeri yakni politik luar negeri bebas aktif. Nah, politik luar negeri bebas dan aktif ini maksudnya bangsa Indonesia bebas untuk menjalin kerjasama dengan negara manapun serta turut aktif dalam organisasi internasional untuk bekerjasama dan menjaga perdamaian dunia. Nah, sebagai wujud dari politik luar negeri bebas aktif ini, berikut beberapa peran Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia, seperti adanya Konferensi Asia Afrika, Misi Garuda, Deklarasi Juanda, Gerakan Non-Blok, ASEAN, OKI, dan Jakarta Informal Meeting. Nah, penjelasan yang pertama, kita akan membahas mengenai Konferensi Asia Afrika. Seperti yang kita ketahui bahwa berakhirnya Perang Dunia Kedua, yakni dari tahun 1939 sampai 1945, telah menciptakan dunia blok negara superpower, yakni blok barat dan blok timur. Blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat menganut sistem liberalisme, sedangkan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet menganut ideologi komunisme. Nah, latar belakang KAA nantinya akan berkaitan dengan adanya kedua blok ini. Karena adanya persaingan ideologi antara blok barat dan blok timur yang berujung pada perang dingin yang dimulai pada tahun 1947. Meskipun hanya perang ideologi, nyatanya perang dingin ini memengaruhi kestabilan politik dunia. Pada saat itu, blok barat maupun blok timur saling berlomba-lomba meraih dukungan dari negara-negara di kawasan Asia Afrika. Sehingga banyak pihak yang merasa kalau dengan adanya perang dingin ini lama-kelamaan bisa membuat dunia pecah. Bahkan, Organisasi Perdamaian Dunia, yakni Perserikatan Bangsa-Bangsa, belum berhasil menyelesaikan masalah perang dingin ini. Hal ini pun membuat negara-negara di kawasan Asia Afrika merasa perlu adanya kerjasama dan solidaritas antar negara. Dari situ, gagasan untuk melaksanakan Konferensi Asia Afrika pada Konferensi Kolombo. Apalagi semangat perjuangan bangsa-bangsa di Asia Afrika semakin meningkat setelah kemenangan pasukan Jepang terhadap Rusia pada tahun 1905. Dan akibat dari kemenangan itu dimulailah proses dekolonialisasi di kawasan Asia Afrika. Salah satu latar belakang diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika adanya kesamaan nasib. Kalau dilihat dari sejarahnya, banyak sekali negara di kawasan Asia Afrika yang sama-sama dijajah oleh bangsa barat. Selain itu juga, banyak rakyat di Asia dan di Afrika yang masih mengalami kemiskinan dan keterbelakangan akibat dari penjajahan dan peperangan. Banyak sekali tokoh yang kemudian tergerak dan akhirnya melibatkan diri dalam Konferensi Asia Afrika. Sejumlah tokoh seperti wakil dari India dalam Konferensi Kolombo di Sri Lanka adalah Jawaharlal Nehru, yakni dari India, kemudian Soekarno dari Indonesia, Gamal Abdel Nasser dari Mesir, kemudian ada Nkrumah dari Ghana, dan ada Muhammad Ali dari Pakistan. Yang pada saat itu sepakat untuk melaksanakan sebuah pertemuan yang membicarakan tentang masa depan dan kepentingan negara-negara di kawasan Asia Afrika. Nah, dari kelima negara tersebut merupakan sebagai pelopor didirikannya Konferensi Asia Afrika. Nah, adapun tujuan Konferensi Asia Afrika yaitu yang pertama, mewujudkan perdamaian dunia, kemudian memperkuat solidaritas dan kerjasama Asia dan Afrika, kemudian memperjuangkan nasib negara-negara di Asia dan di Afrika. Nah, pada tanggal 18 sampai 24 April tahun 1955, akhirnya Konferensi Asia Afrika dilaksanakan.
Nah, konferensi Asia Afrika ini diselenggarakan di kota Bandung, yakni di Gedung Merdeka sebagai tempat perhelatannya. Peran Indonesia dalam konferensi Asia Afrika secara umum, yakni sebagai tuan rumah dan sekaligus panitia pelaksana. Serta Indonesia juga menjadi negara pelopor dan pemrakarsa didirikannya konferensi Asia Afrika. Bahkan, keberhasilan konferensi Asia Afrika ini membuktikan kalau Kabinet Ali Sastro Amidjojo mampu menyelenggarakan pertemuan yang bersifat internasional. Sebab, konferensi Asia Afrika ini terjadi pada masa Kabinet Ali Sastro Amidjojo. Nah, adapun tokoh-tokoh bangsa Indonesia yang memegang peran penting dalam konferensi Asia Afrika, yakni Ali Sastro Amidjojo sebagai ketua konferensi, kemudian Ruslan Abdul Ghandi sebagai sekretaris jenderal, Muhammad Yamin sebagai ketua komite kebudayaan, dan Prof. Insinyur Ruseno sebagai ketua komite ekonomi. Pada pelaksanaan konferensi Asia Afrika di Bandung, negara dari wilayah Afrika yang hadir berjumlah 6 negara, dan negara dari wilayah Asia ini berjumlah 23 negara. Jadi, total keseluruhan yang hadir dalam konferensi Asia Afrika ini terdiri dari 29 negara. Setelah melalui sidang-sidang menegangkan selama 1 minggu, akhirnya sampai juga di akhir persidangan, yakni pada tanggal 24 April tahun 1955. Nah, dalam sidang terakhir inilah dibacakan rumus Dasasila Bandung yang merupakan hasil dari konferensi Asia Afrika. Isi dari Dasasila Bandung ini mengutamakan hak-hak sebagai manusia dalam memperoleh perdamaian dan kemerdekaan. Kemudian pengaruh dan dampak dilaksanakan konferensi Asia Afrika. Tentu saja, kesuksesan konferensi Asia Afrika punya dampak bagi dunia. Ketegangan Republik Rakyat Cina dengan Amerika Serikat tentang sengketa Taiwan mulai mencair dengan berbagai perundingan. Selain itu juga, jumlah negara-negara di kawasan Asia dan Afrika yang merdeka mulai bertambah. Dan juga keuntungan bagi bangsa Indonesia atas dilaksanakannya konferensi Asia Afrika, yakni menaikkan citra Indonesia di kancah dunia internasional, khususnya bagi bangsa Afrika. Indonesia juga akan dipandang oleh dunia sebagai negara yang memiliki banyak sekutu. Dengan begitu, negara-negara luar tidak akan berani mengancam kedaulatan bangsa Indonesia. Konferensi Asia Afrika juga menjadi cikal bakal lahirnya sebuah organisasi internasional baru. Organisasi internasional yang kelahirannya diprakarsai oleh Asia Afrika disebut sebagai Gerakan Non-Blok yang didirikan pada tahun 1961, yakni gerakan yang memperjuangkan hak asasi manusia. Kemudian, peran Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia yakni Misi Garuda. Misi Garuda merupakan salah satu bukti komitmen Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk ikut terlibat dalam perdamaian dunia. Misi Garuda ini melibatkan tentara negara Indonesia dan polisi sebagai anggotanya dan diberi nama Kontingen Garuda atau Pasukan Garuda. Tugas dari pasukan ini pada dasarnya adalah untuk membantu negara-negara yang sedang mengalami konflik. Peran Indonesia dalam misi Garuda ini dilakukan untuk menjaga perdamaian di berbagai tempat di dunia atas nama organisasi PBB. Kemudian, Indonesia mulai berpartisipasi dalam kegiatan semacam ini sejak tahun 1957, tepatnya saat Indonesia masih berada di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Terdapat lebih dari 27 kontingen pasukan yang terbentuk beserta subkontingen pasukan hingga hari ini. Bentukan pasukan Garuda ini pada awalnya terjadi pada saat adanya konflik di daerah Timur Tengah. Saat itu, Inggris, Perancis, dan Israel melakukan serangan gabungan terhadap Mesir. Karena Indonesia merasa punya hutang budi terhadap Mesir, akhirnya Indonesia pun membantu dengan cara mendukung PBB untuk mengirimkan pasukan perdamaian demi membantu meredakan krisis Suez yang terjadi di sana. Hal itu juga dilakukan sebagai bentuk ungkapan rasa terima kasih Indonesia kepada negara-negara Liga Arab, terutama Mesir, karena negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia secara de jure, dan negara yang gigih mendukung Indonesia saat terjadi sengketa dengan Belanda. Pemerintah Indonesia membalas budi negara Mesir melalui mekanisme diplomasi di PBB, yang mendukung agar PBB mengirimkan pasukan perdamaian untuk membantu mereka
memudahkan krisis tersebut. Menjak itu, Indonesia secara rutin berpartisipasi mengirimkan pasukan penjaga perdamaian di bawah naungan PBB. Tujuan dari dibentuknya misi Garuda ini adalah sebagai bukti konkret adanya keterlibatan Indonesia dalam usaha mewujudkan perdamaian dunia di berbagai belahan dunia. Pada akhirnya, pasukan Garuda ini memiliki tugas sebagai tukang pemelihara perdamaian di PBB. Tentu saja, yang berusaha menjaga perdamaian dunia ini gak cuma pasukan dari Indonesia saja. Ada juga beberapa pasukan dari beberapa negara lain yang turut terlibat dalam pasukan pemelihara perdamaian PBB, seperti India, Australia, dan Kanada. Pasukan Indonesia sekarang telah menduduki peringkat ke-12 dari 125 negara yang mengirimkan pasukannya ke dalam misi perdamaian PBB. Jaka, salah satu mantan presiden Indonesia yakni Susilo Bambang Yudhoyono, menjadi satu-satunya presiden di dunia yang pernah tergabung dalam kontingen Garuda. Kemudian kita bahas mengenai peranan Indonesia dalam organisasi ASEAN. Association of Southeast Asian Nations atau yang disingkat ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus tahun 1957. Saat itu, semua negara yang bergabung hadir di pertemuan yang diadakan di Bangkok, Thailand. Nah, ada 5 negara yang menjadi pelopor didirikannya ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok. Para tokoh pelopor yang dikenal sebagai Bapak Pendiri ASEAN ini seperti Aga Malik dari Indonesia, kemudian Aga Tun Abdul Razak dari Malaysia, kemudian Aga Rajaratnam dari Singapura, kemudian Aga Kanak Homan dari Thailand, dan yang terakhir Aga Narciso Ramos dari Filipina. Latar belakang pembentukan ASEAN dimulai pada era 1960-an. Saat itu kawasan Asia Tenggara sedang berada pada situasi rawan konflik. Sedang terjadi perebutan pengaruh ideologi negara-negara besar dan konflik antar negara yang dapat mengganggu stabilitas dan menghambat pembangunan kawasan Asia Tenggara. Nah, hal inilah yang membuat para pendiri akhirnya setuju membentuk organisasi di kawasan Asia Tenggara untuk menciptakan kedamaian, aman, stabil, dan sejahtera. Selain itu, latar belakang yang lainnya seperti adanya persamaan letak geografis yakni di kawasan Asia Tenggara, persamaan nasib sebagai negara terjajah kecuali Thailand, persamaan budaya negara-negara di Asia Tenggara, dan juga adanya persamaan kepentingan. Kemudian tujuan dibentuknya organisasi ASEAN. Seperti yang kita ketahui, pada dasarnya pembentukan organisasi ini didasarkan oleh keinginan negara-negara di Asia Tenggara untuk menciptakan kawasan yang damai, aman, stabil, dan sejahtera. Tujuan berdirinya ASEAN adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Salah satu cara meningkatkan perdamaian dan stabilitas ini yakni menganut prinsip non-intervensi. Yang dimaksud dari prinsip non-intervensi ini yakni mengatur bahwa para anggotanya tidak boleh melakukan intervensi terhadap masalah internal yang dihadapi oleh salah satu negara anggota. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kerjasama agar saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Kemudian memelihara kerjasama yang erat di tengah-tengah organisasi regional dan internasional yang ada, dan meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan di kawasan Asia Tenggara. Pada awal pembentukannya, organisasi ASEAN ini hanya 5 negara yang menjadi anggotanya. Akan tetapi, sering beriringnya waktu, organisasi ini semakin menunjukkan nilai positif yang dimilikinya. Negara lain di Asia Tenggara pun mulai tertarik untuk bergabung sehingga sampai sekarang sudah ada 10 negara yang bergabung ke dalam organisasi ASEAN. Seperti Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Peranan negara Indonesia selain menjadikan negara pelopor, ada juga yang lainnya seperti Indonesia sudah pernah menjabat 3 kali sebagai ketua ASEAN, yakni pada tahun 1976, tahun 2003, dan 2011. Dan juga pernah dijadikan sebagai keempat penyelenggara konferensi tingkat tinggi ASEAN.
Kemudian kita bahas mengenai organisasi gerakan non-blok. Nah, seperti yang kita bahas di pembahasan sebelumnya, pada saat pembahasan KAA, bahwa gerakan non-blok ini pun merupakan salah satu lanjutan dari konferensi Asia Afrika. Dikarenakan ada beberapa negara yang di luar kawasan Asia Afrika ingin tergabung ke dalam konferensi Asia Afrika. Selain itu juga, untuk merealisasikan beberapa poin dalam Gagasan Sila Bandung yang menyangkut kesejahteraan suatu negara. Maka dari itu, diadakanlah konferensi tingkat tinggi di Yugoslavia pada tanggal 1-6 September tahun 1951. Nah, dalam konferensi tingkat tinggi tersebut, didirikanlah gerakan non-blok yang diprakarsai oleh 5 negara, yaitu oleh Indonesia, India, Yugoslavia, Ghana, dan Mesir. Ada beberapa tujuan dari pembentukan gerakan non-blok. Yang pertama, memelihara perdamaian dan keamanan internasional, kemudian mengusahakan tercapainya pelucukan senjata secara umum dan menyeluruh di bawah pengawasan internasional efektif, kemudian juga mengusahakan agar PBB berfungsi secara efektif, mengusahakan terwujudnya KKN ekonomi dunia baru, dan yang terakhir mengusahakan kerjasama di segala bidang dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi dan sosial. Selain itu juga, tujuan didirikannya gerakan non-blok sudah tercantum dalam deklarasi Havana pada tahun 1979, yaitu untuk menjamin kemerdekaan, kedaulatan, integritas teritorial, dan keamanan dari negara-negara non-blok dalam perjuangan mereka mengekang imperialisme, kolonialisme, apartheid, dan masih banyak lagi. Nah, selain sebagai negara pelopor GNB, Indonesia juga memiliki peranan yang cukup besar dalam organisasi tersebut. Yang pertama, sebagai salah satu negara penggagas konferensi Asia Afrika yang merupakan cikal bakal digagasnya gerakan non-blok. Kemudian, sebagai salah satu negara pengundang pada konferensi tingkat tinggi gerakan non-blok pertama. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan salah satu pendiri gerakan non-blok dan berperan besar dalam mengundang atau mengajak negara lain untuk bergabung dalam konferensi tingkat tinggi. Dan yang terakhir, menjadi ketua dan penyelenggara konferensi tingkat tinggi gerakan non-blok yang ke-10 yang berlangsung pada tanggal 1-7 September 1992 di Jakarta dan Bogor. Dan juga, Indonesia turut pula menjadi perintis dibukanya kembali dialog negara berkembang dengan negara maju. Hingga 2016, konferensi tingkat tinggi gerakan non-blok ini telah diadakan sebanyak 17 kali pada tahun 2012 dan memiliki 120 negara anggota. Kemudian kita bahas mengenai deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda dicetuskan oleh Perdana Menteri yang bernama Juanda Kartawijaya pada tanggal 13 Desember 1957. Deklarasi ini dilatar belakangi oleh tuntutan pimpinan Departemen Pertahanan Keamanan Republik Indonesia tahun 1956 yang merasa hukum laut Indonesia pada saat itu tidak menguntungkan kepentingan wilayah Indonesia. Hukum laut Indonesia saat itu berdasarkan Ordonansi Laut dan Daerah Maritim tahun 1939 dari Belanda. Nah, kebijakan tersebut dapat membuat kapal-kapal asing masuk ke wilayah Indonesia dan mengambil sumber daya alam Indonesia. Akhirnya, melalui deklarasi Juanda ini dinyatakan bahwa laut teritorial Indonesia berjarak 12 mil laut diukur dari garis-garis dasar yang menghubungkan titik terluar dari pulau terluar. Nah, deklarasi Juanda ini kemudian dikukuhkan melalui Undang-Undang Nomor 4 garis miring PRP tahun 1950 dan melahirkan konsep wawasan Nusantara. Kemudian kita bahas organisasi konferensi Islam atau yang disingkat dengan OKI. Nah, organisasi ini berdiri pada tanggal 25 September tahun 1969 di daerah Rabat, yakni di negara Maroko. Organisasi ini lahir sebagai reaksi negara-negara Islam atas tindakan Israel yang membakar Masjid Al-Aqsa pada tanggal 21 Agustus 1969. Pembentukan organisasi ini ditunjukkan untuk meningkatkan solidaritas Islam di antara negara anggota, mengkoordinasi kerjasama antar negara anggota, dan juga mendukung perdamaian dan keamanan internasional. Salah satu peranan bangsa Indonesia dalam organisasi ini yakni Indonesia memberikan dukungan bagi berdirinya negara Palestina yang merdeka dan bergaulat dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya. Nah, dukungan ini dilanjutkan dengan pembukaan hubungan diplomatik
konflik antara pemerintah Republik Indonesia dengan Palestina pada tanggal 19 Oktober 1989. Kemudian kita bahas mengenai Jakarta Informa Meeting. Jakarta Informa Meeting ini, atau yang disingkat dengan JIM, ini merupakan pertemuan yang dilaksanakan dalam upaya menyelesaikan konflik antara Kamboja dengan Vietnam. Nah, di sini Indonesia sebagai perantaranya atau sebagai pihak yang mendamaikan antara kedua negara tersebut. Nah, Jakarta Informa Meeting ini dilaksanakan sebanyak 3 kali di antara tahun 1988 sampai 1990. Pada pelaksanaan JIM pertama, pemerintahan Koalisi Demokratik Kamboja mengusulkan 3 tahap rencana penyelesaian perang Indo-Cina. 3 usulan tersebut adalah melakukan gencatan senjata antar kedua negara, diturunkannya pasukan penjaga perdamaian PBB untuk mengawasi penarikan pasukan Vietnam dari Kamboja, dan yang terakhir penggabungan semua kelompok bersenjata Kamboja ke dalam satu kesatuan. Kemudian pelaksanaan JIM kedua, Australia turut serta dalam mendamaikan Kamboja dan Vietnam. Ada 3 poin yang dihasilkan pada pelaksanaan JIM yang kedua ini. Yang pertama, mendorong upaya gencatan senjata, menurunkan pasukan penjaga perdamaian PBB di wilayah yang konflik. Kemudian, mendorong pembentukan pemerintah persatuan nasional untuk menjaga kedaulatan Kamboja sampai pemilihan umum diadakan. Pertemuan JIM yang terakhir yakni membahas tentang pengaturan pembagian kekuasaan di antara pihak pemerintah Koalisi Demokratik Kamboja dengan Republik Rakyat Kamboja yang membentuk pemerintah persatuan. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.